Assalamualaikum sahabat-sahabatku semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan tetap bahagia. Mak. Kali ini aku akan membuat keripik daun bawang. Yuk, mari kita ke dapur. Langkah pertama, kita siapkan bumbu halusnya. Ini masing-masing sudah aku tulis ya teman-teman. Sendok sudah siap, kita haluskan bumbunya. Yang malas ngulek ya di blender saja. Digusek-gusek terus sampai bumbunya halus ya teman-teman. Seperti ini kira-kira. Ini sudah cukup halus. Lanjutnya kita siapkan wadah. Tepung beras 250 gram, tepung tapioka 4 sendok makan, daun jeruk 3 lembar dan telur 1 butir. Santan kental 65 ml dan kemudian air kurang lebih 400 ml. Kemudian kita aduk-aduk sampai merata. Ini airnya sedikit demi sedikit saja ya teman-teman. Sampai adonan kira-kira seperti ini hasilnya. Ini talenan sudah dibalikin sama tetanggaku. Kemudian ini daun bawang, kita potek-potek terlebih dahulu. Kita ambil daun hijaunya saja teman-teman. Yang putihnya kita simpan terlebih dahulu. Seperti ini daunnya, kemudian ini kita potong. Untuk pemotongnya sesuai selera. Kemudian kita belah tengahnya, jadinya seperti ini ya teman-teman. Menjadi lembaran demi lembaran. Selanjutnya kita siapkan woknya. Ini aku menggunakan wok wajan yang cekung teman-teman. Ini kemudian lembaran daun bawang aku masukkan ke dalam adonannya. Usahakan semua tercelup dengan adonannya, biar tepungnya merata ya teman-teman. Masukkan jangan terlalu penuh, sesuai kapasitasnya saja. Kemudian kita aduk-aduk bolak-balik supaya matangnya merata ya teman-teman. Dan ini kita tunggu sampai warnanya kecoklatan. Setelah warna kecoklatan, siap kita angkat. Kemudian kita bersihkan bawahnya. Goreng lagi daun bawang sampai semuanya habis. Keripik daun bawang ini rasanya gurih dan nikmat teman-teman. Karena dari aroma daun bawangnya yang sudah sedap, ditambah dengan paduan bumbu-bumbunya ini, pokoknya silahkan diriguk ya teman-teman. Dan ini adalah hasil gorengannya. Wah, segaring ini teman-teman. Mau dimakan begini saja, atau dibuat makan sayur lodeh, atau sayur pindang, ataupun apapun, cocok kabeh. Segurih dan segarik ini teman-teman. Pokoknya kalau ngerikuk ini dijamin ketagihan. Sedapnya daun bawang dengan bumbunya. Terima kasih, sampai bertemu kembali.